Hari kedua kempen PRK Don Rantau, calon PH Dr. S. Streram berhasrat untuk menambah baik sebuah pasar lama di Pekan Rantau melalui pelaksanaan program tanggungjawab sosial Koprad. Jelasnya pasar yang terbiar itu boleh dijadikan sebagai lokasi pembudayaan pelbagai bangsa. Ada beberapa faktor kita nak tambah baik sebab kita nak buat satu, kalau you pergi ke jalan besar Bandar Rantau itu macam lama punya building. So kita akan ambil corporate social responsibility untuk bercat, berwarna dan menggalakkan orang-orang ke macam Sungai Ujung Street. Kita akan galakkan orang-orang membuat culture. Beliau turut dimaklumkan Majlis Perbandaran nilai bahawa terdapat 7 kedai kosong di situ yang memerlukan peniaga untuk memohon permit bagi memulakan perniagaan. Dr. Streram ditemui ketika membuat tinjauan dan beramah mesra dengan penduduk di Pasar Pekan Rantau. Semua ada orang baiklah. Kita berniaga pun ada orang tolong, baru punya apa tu keadilan ke? Dia pun ada tolong kita orang. Tak tahulah. Banjir perairan ada perubahan sikit, jadi tak adalah banjir dulu sini area, flood area. Sekarang tak ada lagi flood area. Itulah kebaikan sikit tentang management saja. Dalam aspek kebersihan pula, Dr. Streram berhasrat untuk meningkatkan lagi tahap kebersihannya agar peniaga dan pengunjung lebih selesa.